lu jangan enteng gua, guanya tong begal juga, tapi yang udah jadi. Motong yang gitu gak berani gua. Tanduk gua. Mantan begal. Mau gua bacok lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau sholat dulu nih ya. Mau ikut bro, ayo deh. Sekalian ya. Hari ini kita akan menjelajahi dan merasakan momen yang istimewa dalam perayaan Idul Adha. Ramadhan Idul Fitri, Pak. Saatnya tuh cowok cuma sabar. Suasana pagi ini begitu bersemangat. Umat muslim berkumpul di lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam doa bersama ini, kita menyatukan hati dan bersyukur atas karunia yang diberikan Allah. Selesai nih Pak Haji. Salat. Assalamualaikum. Warganet, udah selesai nih. Kita mau pulang dulu ya. Ntar habis pulang baru kita ke sembelih. Ya. Ikutin gua ya. Ya. Ayolah. Yuk. Assalamualaikum, warganet. Kita makan dulu ya. Ini hitung satu hari puasa ini. Kalau nggak makan, itu bahaya. Ya, balik. Halo. Halo, warganet. Nih, sekarang gue mau ke tempat pengorbanan. Pengorbanan sapi kambing. Oke, okay? Ikut, ayo. Nah, rame nih dah. Kita kurban. Gua kurban, ibu kurban. Setelah menyelesaikan sholat Idul Adha, kita sekarang akan melanjutkan perjalanan ke tempat pemotongan hewan kurban. Di sana kita akan melihat bagaimana proses berlangsung. Ini atas.
Udah nyampe nih, Pak Haji. Assalamualaikum, warganet udah sampai nih. Oke. Ayo ikutin gua dah. Mulai sembelih-sembelih lu. Let's go. Sapi, sapi. Motong apa, Pak Haji? Motong sapi. Sapi. Iya, sapi. Setiap hewan itu diperiksa dengan seksama. Kualitas dan kesehatannya menjadi pertimbangan utama dalam memilih kurban. Proses ini memastikan bahwa hewan-hewan yang dikurbankan memenuhi syarat yang ditentukan. Ya, Pak Ji, mau dipotong, Pak Ji. Oh, ya. Aduh. Pak Ji, ya, sehat. Alhamdulillah. Pak Ji, enggak apa-apa sih ini, Mas. Iya, 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 biar nih. Iya, sapinya. Ya, ini sapinya. Heeh. Kambing berapa ekor kambing? 13 nanya Pak. 13 ya? Iya. Sapi berapa? Sapi 4. Iya. Iya, iya. Dengan hati yang khusyuk, pemotongan dilakukan sesuai dengan tata cara yang diajarkan. Ini adalah momen yang penuh makna, di mana kita menyerahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya sebagai ibadah, kurban juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Daging hasil kurban akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Halo warganet nih, pengurus ketua yayasan. Nah, tiap tahun gua nih kemarin nih, dulu aktif Benhas beli semua sini. Beliau senantiasa nggak pernah absen ya, amin. Selalu andil ya, ikut sapi ya, alhamdulillah. Dan doakan benar-benar contoh beliau nih, awet muda, sedekahnya banyak. Amin. Dan orang yang sedekahnya banyak, awet muda, masya Allah. Saya main ngomongin 80 tahun lebih ya, masih segar, bisa ketawa, masih tersenyum, bisa bercanda, masya Allah, luar biasa, rahmat ilahi. Amin. Halo warganet, gua nggak bisa diam juga nih, namanya tuang sembelih. Masa gua kalah motong begal, gua mau bantu juga nih, gua juga bisa motong. Seru nih. Iya. Nih warganet, lu jangan enteng gua aja tuang begal juga, tapi yang udah jadi. Motong yang gitu gak berani gua. Tanduk gua. Nih, gua mau baur nih ya. Mau ikut motong gua. Ikut motong. Melalui kurban ini, kita belajar untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Ini adalah momen di mana kebahagiaan dan kebersamaan tercipta. Kemana ya? Dia potong-potong. Ya saya main kain dong. Ini. Ya. Beri. Pak dong. Itu. Tuh, terus. Bisa tahu tampilannya setahun sekali, Pak Ji. Iya. Oh, sekali Pak Ji. Itu. Khusus sini, Pak Ji, sini nah gitu. Nah. Udah bacok kita kayu. Wah. Mantan gua bacok lu. Selesai tugas gua ya. Sekarang tinggal gua pulang mau istirahat. Nah, ntar sore pembagiannya. Nah, tahu enggak kita udah dapat 20 kupon. Tinggal bagi-bagi. Ntar gua kemari lagi dah kalau ada waktu.
Begitulah warganet, momen Idul Adha memang istimewa dan syarat makna. Dari sholat Idul Adha hingga proses pemotongan hewan kurban, semuanya mengajarkan kita tentang cinta kasih, rasa syukur dan kepedulian. Sampai di rumah Pak Haji. Alhamdulillah. Sampai gua warganet di rumah gua. Ya. Ya, ayo deh. Ya. Mau makan? Makan. Ayo dah. Oh, ini seru nih. Parkir motor. Ya nama juga Arya Haji. Gua kan Haji. Itu. Ini cucu-cucu lagi pada ngapain, Tok? Nah, ini dia gua enggak tahu. Nah. Lontong mana lontongnya? Oh ini Pak. Nih warganet nih cucu gua nih nih. Aduh, bandel-bandel semua nih. Kagak ikut gua ke sono, naik motor tadi. Durhaka nih. Ini kekenyangan makan lontong nih ketahuan nih. Ini siapa nih Pak Haji namanya yang baju pink? Ini Mbak Dara nih, masa lu kagak tahu? Oh. Berapa kali lu kemari? Elah. Nih Karin. Karin. Mamanya Mul. Oh, mamanya Mul. Nih. Era nih, Inayah nih, Inayah nih. Anaknya siapa tahu lo? Siapa? Amel. Oh. Lukis. Oh. Indosiar tuh mamanya tuh. Terus satu lagi siapa tuh Pak Jelgit? Lagi tidur. Kayak kukang lu tutup. Pita ya? Pita kali tuh. Gitu tuh. Nih. Warganet nih. Adik gua yang dari Medan nih. Gua enggak tahu kemarin nih. Ini siapa nih? Nona gua. Iya ya. Aduh. Abis motor. Iya. Gimana gua dulu gimana nih? Alhamdulillah. Halo warganet, gua udah sampai di rumah nih. Nah nih sekarang gua tinggal ngucapin ya selamat Idul Adha tahun 1444. Mohon maaf lah batin ya warganet ya. Maklum dah, nama aki-aki udah begini dah, ya. Lu kan liat sendiri tadi tuh, potong hewan aja deh, sesekkan nafas gua. Nah, ya, gitu aja ya warganet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loh.